Pemirsa, perekonomian global dan memanjarnya produk impor membuat pelaku usaha semakin tertekan. Apabila situasi tidak berubah, bukan tidak mungkin badai PHK menghantui tahun 2024. Pandemi COVID-19 memang telah usai, namun bukan berarti situasi perekonomian sudah pulih sepenuhnya. Secara umum, tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia memang lebih tinggi dari negara-negara lain. Meski demikian, kuartal 3 kemarin, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat menurun dibanding kuartal 2 hingga level 4,94% secara tahunan. Sejumlah data menunjukkan beberapa sektor masih terseok-seok, bahkan ambruk di tahun ini. Di bulan September, S&P Global merilis data Purchasing Managers Index atau PMI Manufaktur Indonesia turun ke level 52,3, terendah dalam 4 bulan terakhir terhitung sejak Mei 2023. Data tersebut menunjukkan adanya perlambatan dalam permintaan ke sektor manufaktur yang bisa memicu penurunan profit dari suatu industri dan bisa berujung pada pemangkasan karyawan sebagai bentuk efisiensi finansial perusahaan. Secara keseluruhan, Kementerian Ketenagakerjaan Kemenaker mencatat sejak awal tahun hingga September, jumlah kasus pemutusan hubungan kerja atau PHK mencapai 42.277 orang. Jumlah ini pun ditengarai masih jauh dari kondisi sebenarnya karena Kemenaker hanya mencatat berdasarkan jumlah laporan yang masuk. Berdasarkan laporan Bloomberg, gelombang PHK tidak hanya melanda perusahaan-perusahaan kecil saja, tetapi juga merambah ke perusahaan besar. Di Indonesia misalnya, gelombang PHK melanda sejumlah sektor, mulai dari startup, perusahaan swasta, hingga BUMN. Apa penyebabnya? Perekonomian dunia yang juga mencatatkan perlambatan, mau tidak mau, berpengaruh pada perekonomian Indonesia. Contohnya saja perlambatan ekonomi di Tiongkok yang bisa berpengaruh pada ekspor komoditas Indonesia. Sebagaimana dialami oleh banyak negara, aktivitas ekspor nasional mengalami perlemahan sejalan dengan melemahnya perekonomian global. Tidak hanya perlambatan ekonomi dunia, kondisi makin diperparah dengan membanjirnya produk impor yang dijual dengan harga super murah, sehingga makin menghantam industri dalam negeri, khususnya sektor tekstil dan produk tekstil. Tahun politik pun tidak menjamin pulihnya sektor industri dan manufaktur di Indonesia selama kedua kondisi tersebut masih berlanjut. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.